serahkan saya. Tiga-tiganya pokok ini sudah semuanya. Jadi apakah Pak Wis juga menyarankan untuk memperpanjang desa-desa? Enggak, sudah ada kepresnya. Tidak usah disarankan, kepresnya memperpanjang. Udah gitu ya? Ya. Cukup ya? Apalagi, ini bukan politik ya. Yang nyangkut. Oh, Pak Adi teman saya yang sangat baik. Jadi begini loh, begini. Orang itu dulu punya kesan, bisa enggak sipil itu mengkoordinasi militer. Saya adalah Menko Sipil pertama. Ternyata dengan Pak Hadi enak sekali, lancar semua urusan. Apapun gitu kita koordinasikan, waktu itu Pak Hadi Panglima. Lalu Kapolrinya ya Pak Sigit, sebelum Pak Sigit Pak Idam. Lancar ternyata koordinasi kita, jadi saya sangat tenang dengan Pak Hadi. Orangnya soleh juga. Saya selalu bercerita, dulu orang tuh kalau sama tentara takut, dianggap enggak sembahyang, enggak apa-apa. Bila rajin sembahyang tuh, kalau perjalanan dengan saya kemana-mana, waktunya sholat, sholat gitu, bersama. Jadi kesannya bagus lah. Dan saya percaya Pak Hadi bisa melaksanakan tugas di Kemenkoan. Pak Hadi waktu jadi ini sempat soal pengajaran anak itu, apakah sempat rapat juga dengan Pak Menko. Ya. Iya. Iya. Belum ada kesimpulannya, masih berproses. Iya. Tapi kasus konkretnya udah mulai diselesaikan. Iya. Tadi masih selama 8 bulan ini kan tadi disebutkan PR-PR-nya cukup banyak ya, Pak. Gimana Pak kemudian untuk memastikan semua halnya berjalan dengan baik? Kan sudah ada peta jalannya. Mana yang selesai bulan ini, mana selesai bulan ini. Kalau yang sudah kita selesaikan, 8 bulan belum diselesaikan, tinggal berapa bulan lagi diselesaikan oleh yang berikutnya. Jadi itu yang akan saya laksanakan. Tapi semuanya kan terus kita selesaikan, kita jalankan sebaik-baiknya. Apalagi arahan dari Prof tadi sudah bagus sekali. Kita sudah punya gambaran yang bagus. Terkait dengan kondisi kita dan juga keamanan di pemilu ini seperti apa? Ya baik, sekarang aman. Ya ini, kondisi ini yang aman. Ini. Yang aman. Nggak ada masalah. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang ramah tamah. Iya kan. Dan selalu tersenyum menghadapi masalah. Tapi kan saat ini juga bergulir isu soal hak angket yang akan dinaikkan di DPR. Tuh, belum ada, itu belum ada. Antisipasinya Pak, untuk menjorok itu ya, sesuai dengan tugas pokok dari Kemenko aja nanti. Ya. Tapi aman damai ini yang kita jaga. Adem ayem enggak? Adem ayem. Enggak, sudah saya sudah tahu Pak Hadi sangat sangat cakap untuk melakukan ini semua. Sehingga saya tidak memberi kiatnya, tapi memberi substansi masalahnya tadi. Beliau bisa lebih lincah daripada saya nanti, karena kalau substansinya sudah sampai. Kan gitu Pak ya? Ya, terima kasih. Gitu ya? Cukup ya? Gitu cukup ya? Nggak, sudah saya sampaikan tadi. Sudah disampaikan semua. Gitu, Pak Hadi. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak. Ya, kalau dilayani nggak selesai sampai sore ini. Thank you. Sorry. Nanti.